kita di mana? Di Giri Mulyo, RT 4 Dusun Lubuk Ranting, Desa Sukasia Punduh, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran. Sekitar 2003-2005 itu sering anak-anak muda, anak-anak sekolah ini kunjungan di sini. Yang bahasanya ini pemandian di Kedung Giri Mulyo ini. Ini terjadi dulu, atau dulu itu ada orang bilang Kedung Alif, karena di yang pengurusnya musola ini kan Pak Alif. Istilahnya untuk lingkungan sini sementara itu termasuk wisata kecil-kecilan lah, untuk refreshing anak-anak sekolah dan anak-anak muda, ya agak rame dulu. Tapi memang dari dulu ditemukan airnya udah keruh gitu Pak Kadu? Wah, nah dulu airnya ini jernih ya, dan agak lebar. Jadi itu kan kayak karena ada bencana tahun berapa itu, 2012 atau berapa itu. Jadi batu-batu itu bisa numpuk sebelah bawah gedung itu. Jadi termasuk gedung itu ketimpa hampir 50%-nya. Lebaran daripada gedung. Ya, harapan dari warga sini terutama saya selaku orang dituakan di dusun Lubuk Ranting termasuk yang terletak pernah menjadi wisata ini, harapannya ya atas kepedulian dari dinas wisata ya supaya itu pedulilah. Harapan saya itu ya bisa kembali bangkit lagi. Dan di lingkungan di sini kan termasuk ya hutan yang udah dinamakan hutan geser, tapi termasuk terbina dari warganya antusias menghijaukan tanah geser ini, sehingga untuk menjaga sumber mata air di waktu musim kemarau dan untuk menanggulangi arus longsor di waktu musim hujan, dan masyarakat sangat antusias membina kawasan hutan ini. Termasuk lingkungan di Lubuk ini atau Kedung kan termasuk hijau, perkebunan, ada coklat, ada durian, ada durian dan macam-macam, aren. Nah, itulah untuk aset pendapatan dari warga saya. Ya, harapannya ya, ya supaya rame. Harapannya supaya rame ya, supaya ada pariwisata lah di sini gitu. Jadi masyarakat sini bisa mencari sumber apa ya, pendapatan gitulah, ekonomi